Ya, siapa yang kalau udah besar berangan-angan atau berniat menghancurkan live streamingnya Reza Arab Oktavian, si gamers ganteng idaman adik-adik. Panjang banget anjing kayak ular tangga. Aduh, ya teman-teman, jadi apa namanya, kemarin malam atau tadi malam aku lupa. Oh, kemarin malam itu bocilnya si Bang Windabas saudara menyerang live streamingnya Reza Arab Oktavian ya teman-teman ya. Goblok, udah gila kali bocil. Anjir lah. Kemarin malam itu aku enak-enak begadang gitu kan, lihat live streamingnya. Pertama itu aku lihat live streamingnya Winda Basudara, teman-teman, main apa gitu, lupa aku. Aduh. Ya jadi aku kan live streaming kan Winda Basudara set. Terus ada notifikasinya Reza Arab itu apa namanya, Bang Ibi ya, biasa Bang Ibi itu live streaming Valorant. Nah aku kepo kan, dia kan udah lama gak main Valorant. Set aku lihat, set agak udah aku lihat kan ya, agak lama itu masih aman, tentram ya, tidak ada peperangan, tidak ada perpecahan, anjay perpecahan. Ya itu tidak ada apa-apa. Dan tidak lama kemudian setelah itu, teman-teman, bocil-bocil kematian menyerang live streamingnya Reza Arab gitu loh, anjir. Goblok. Nih aku abis ini aku lihat kasih tahu, aku kasih lihat ke teman-teman sekalian gitu kan, biar ngerti gitu, anjir apa namanya. Jadi live streamingnya Reza Arab tuh kayak disepam, diserbu gitu loh sama bocil-bocil kematian, anjir lah. Duh gila kali bocil. Parah ini bocil kematian sudah menjalar kemana-mana gitu kan, membawa nama-nama tetangganya Winda gitu loh, yaitu si Ilham. Ya mungkin langsung aja gitu teman-teman, gak usah banyak bacot ya, langsung aja. Oh, kita langsung aja lari ke live streamingnya, ke replayan live streamingnya Reza Arab Oktavian, teman-teman. Anjir. Ini parah ya, ini lagi live stream nih Bang Winda. Anjir, 100.000 lagi Bung main Dragon City bisa live streaming bisa sampai 100.000 lo, goblok gila lah emang. Pas main apa kemarin lupa anjir, Valorant. Kalau live streaming di mana ya lu? Gak ngerti aku anjir. Ah, apa dihapus ya? Wadidaw. Waduh. Ya oke teman-teman, sorry banget, anjir ternyata udah dihapus atau diarsipkan ini ya sama Bang Ja. Aduh sorry banget nih teman-teman, anjir udah bagus gitu loh intronya kampang. Ternyata Bang Reza nggak nampilin bekas live streamingnya pas Valorant itu karena mungkin ya memang terlalu nyepam gitu loh. Aku ini nggak ngada-ngada loh, nggak menjelekkan siapapun, tapi memang ini mungkin aku kasih tahu screenshotannya. Untung aku screenshot gitu kan bukti live chatnya. Nanti aku kasih tahu, nanti aku tampilin di sini ya sambil aku bacain ya. Ini ada dua screenshotan gitu loh. Jadi bukan nyerang kayak gimana-gimana, cuma nyepam gitu loh. Apa bocilnya, bocil kematian ini ya, anjir lah sumpah. Sampai enggak ditampilin di ini loh, di video ini. Biasanya kan Bang Reza kalau abis streaming kan ditampilin nih kayak ini. Mana lagi nih kayak ini, Apex ini tadi 14 jam yang lalu tadi malam padahal ditampilin. Tapi yang Valorant pas kemarin malam itu, aduh. Sayang banget aku nggak ngerekam ya itu ya. Pokoknya di situ temannya Bang Reza itu bilang gini loh, kan spam gitu. Apa sih si Ilham ini, Bang Reza itu bilang gini, apa sih spam? Nggak jelas banget. Terus temennya itu kalau nggak salah Hadis atau Danan gitu. Pokoknya iya Danan nama nickname-nya itu Naruto pokoknya pas main Valorant itu kan. Nah itu bilang, iya Bang, asli spam banget. Udah ganti ini aja Bang, ganti apa namanya? Ganti yang langganan gitu loh. Apa namanya? Live streaming-nya ditutup. Ditutup dikhususkan buat yang ini aja, yang member-member itu doang gitu loh. Jadi sampai ditutup gitu live streamnya, anjir. Jadi ini kayak apa, aku bacain ya, apa namanya, ambil aku reaksiin gitu, apa bukti screenshotannya gitu di sini. Nah ini nih live chat ini masih publik ya, belum ditutup ya temennya. Ini katanya nih, Bang, ini Ilham tetangga gue gitu. Itu tiba-tiba nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada apa. Tiba-tiba Ilham tetangga gue, terus nih bocil-bocil lagi lihat Winda sambil emot gini, Bang bernyanyi gitu. Anjir. Terus nih yang selanjutnya malah lebih parah nih. Ini ada yang kayak belain gitu. Kagak disuruh, ini sampai dikirain disuruh sama Winda loh ini. Anjir parah nih bocil-bocil nih, nggak ada otak emang anjir. Terus dia bilang kagak disuruh, bocah di channel Winda tuh emang gitu. Jadi tuh si Ilham kayak fiktif yang sering disebut Bang Winda. Nah akhir-akhir ini itu viral terus sama bocil-bocil itu dijadiin spam meme gitu katanya. Udah gila kali bocil. Anjir sampai kayak gitu loh, sampai temennya Reza Arab ini si Danan ini apa namanya bilang, tahu Bang ini nonaktifin aja, ganti member aja apa namanya. Nggak tahu lah, Ilham nggak jelas banget tuh orang-orang kayak sampai kayak gitu gitu temen-temen, anjir. Sayang sekali nggak ada videonya ya, kampret lah. Udah aku mau reaksiin, mau aku reaction malah nggak ada. Dan di channelnya Danan pun nggak ada, anjir.
Ya ampun, sayang banget ya. Sorry ya teman-teman ya. Jadi ininya kayak gitu aja teman-teman. Aku cuma apa ya? Ya kalian kalau nonton-nonton aja, jangan sampai mungkin kan menurut kalian itu bercanda, tapi kan menurut orang enggak tahu ya, itu ganggu banget mungkin ya. Anjir, ayolah tolong jaga apa ya? Aduh, mikir dulu kalau sebelum bertindak. Ya mungkin kalian niatnya bercanda, tapi ya jangan sampai spam gitu loh. Anjir, sampai parah, sampai live streamnya Reza Arab sampai sepi gitu loh. Gara-gara ramenya sampai ditutup, sampai sepi. Ditutup diganti yang member doang. Parah sih bocil kematian, memang solid parah anjir. Winda Basudara ini memang ajib ya kalau punya fansnya, anjir lah. Memang gitu aja kalian namanya. Sayangnya enggak ada videonya gitu loh. Cuma ya aku memang bener real ini bilang apa adanya gitu namanya. Bahkan ini screenshotannya ya. Enggak bohong gitu aku, oke. Okay? Ya mungkin gitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat, semoga menghibur anjir. Oke, okay, jangan sampai. Oke, okay, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Seperti biasa jangan lupa subscribe tombol di bawah, support aku menuju 1000 subscriber tahun ini teman-teman ya. Tolong ya cepat-cepat gitu share video ini ke teman-teman kalian gitu loh. Subscribe gitu teman-teman ya. Gimana sih teman-teman ini ya? Ya pokoknya gitu, segitu aja. Thank you buat kalian sudah nonton sampai akhir. Mantap teman-teman ya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Hajar akhiratmu di masa kami ikuti. Subah baida men. Anjir. Bocil kematian, memang benar-benar kematian gitu loh. Sesat parah-parah.